dari sini ini. Sebelah opung. Sukacita, dia mengalami pengalaman sukacita yang tidak pernah dialami di muka bumi ini. Nah,
Dan kita percaya kebahagiaan yang diterima Kak Iko hari ini, kita juga nanti akan menerimanya. Kita bersuka cita, kita bilang berbahagia dalam mereka yang mati dalam Tuhan. Artinya hari ini posisi Iko bahagia. Tapi firman Tuhan bilang berbahagia dalam mereka yang mati dalam Tuhan. Artinya hari ini kita mudah bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan baik. Kita tahu ini bukti sangat tidak enak. Tapi selalu kita mengingat tidak Tuhan yang sempurna dan kita semua di sorga. Maka sejak saat itu tidak ada lagi yang sebut Tuhan yang akan bisa dipisahkan. Selama kita di dunia, saat di sekolah kita bisa dengan orang tua, latihan di bawah keluarga dulu. Tapi ketika Yesus sudah menyediakan kita di sorga, tidak ada lagi yang dapat pisahkan keluarga-keluarga, tidak ada lagi yang bisa pisahkan kita dari orang-orang kita kasih. Jadi persekutuan di dalam sorga adalah yang kekal yang abadi. Dan yang kita kuburkan hanya jasad atau tubuh kelama, tetapi yang kembali ke sorga adalah roh, kaipon, roh yang lahir dari Kristus Yesus. Dan supaya kita juga percaya bahwa nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita semua akan dikasih tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan pernah sakit, tubuh yang tidak akan pernah mati, tubuh yang tetap kuat dan kekal selamanya sama seperti Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Bapa dalam surga, dengan pilu hati kami berdoa, karena kami tidak tahu apa yang harus kami doakan, karena kami kehilangan sangat besar bagi kami, bagi orang tua, bagi mama, papa, adik-adik, keluarga semua. Kami sangat kehilangan orang yang kami kasih, anak yang baik, anak yang periang, yang selalu ada di setiap situasi. Di saat kami punya masalah, dia selalu ada. Tapi sekarang, Engkau yang lebih sayang sama dia, Engkau bawa pulang dia kembali ke rumah Bapa yang senang. Karena kami tahu bahwa Engkau yang lebih dapat menjaga dia dengan keamanan yang pasti, kesehatan, yang tidak akan pernah dialami yang namanya penyakit lagi. Nah, hari ini Tuhan, kami mau memberangkatkan dia ke peristirahatan terakhir. Kami butuh tuntunan Tuhan. Hibur kami dalam perjalanan, dan biarlah perjalanan kami menuju ke San Diego jauh dari kemacetan, dari semua halangan, biar kami bisa menguburkan jasadnya di San Diego, karena kami percaya debu akan kembali kepada debu, tapi ada realitas bahwa ketika kami hidup dalam Kristus, kami lahir baru dalam Engkau, kami memiliki roh yang tidak dapat binasa, yang akan hidup kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Kami mohon agar perjalanan kami terhantar dengan damai sukacita dan dengan kekuatan dan penghiburan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ada yang mungkin mau kasih pengarahan supaya kita enggak diseser di jalan, mungkin dari keluarga atau dari pihak gereja. Kumpulnya di mana tadi kita? Tadi ada arahan. Ya, mungkin supaya kita kasih tahu, bisa diinfokan supaya kita bisa lebih terkoordinasi karena kita lumayan banyak. Mumpung kita masih kumpul di sini. Gimana? Ayo berdoa dulu kita Bang. Iya. Tekan kami setelah menghadapi Tuhan, setelah menghadapi
kau pagi dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak boleh sani, Tuhan. Panggilan-Mu pada ini kami, anak kami Francisco ini, kita lalu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Namun kami sebagai manusia dan sangat menyayanginya, ya Tuhan. Kami merasa hebat. Ya Tuhan, kuatkan kami, khususnya Aman dan Ina, Bapak Nakua Fernandes dan keluarga, dan juga seluruh anggota keluarga besar Buda Galung. Minta biaya, ya Tuhan. Tolong untuk tolonglah, Tuhan. Dan kami juga tekankan sekelayanan beliau, ya Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan kami. Hiburkan kami, ya Tuhan. Dan kami dapat menyadari, ya Tuhan, betapa besarnya kuasa-Mu dalam kehidupan kami, umat manusia ini, ya Tuhan. Betapa tidak berdayanya kami sebagai manusia, ya Tuhan, di dalam kehidupan ini. Dan semakin menyadari bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan penguasa di dalam kehidupan kami. Dan sebab itu, ya Tuhan, Kau ingatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus itu untuk kami boleh menyadari kehidupan kami, untuk senantiasa hormat dan tunduk kepada Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Biarlah, ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan, yang rencana akan dimakamkan di San Diego Hill dan akan sebentar lagi akan berangkat menuju ke Karawang, ya Tuhan. Tuhan dan Bapa, berkati dan perjalanan ini, tiba-tiba dengan selamat sampai ke tempat tujuan bagi seluruh yang melayat dan mengantarkannya itu, dan kembali lagi dapat ke rumah masing-masing dengan tidak keluar suatu apapun, ya Tuhan. Tuhan dan Bapa, biarlah Tuhan peristiwa ini menjadi peringatan bagi kami, untuk kami saling menyadari, saling mengasihi satu sama lain dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Meskipun dalam kedekatan ini, tetaplah nama-Mu kami puji dan kami sembah dan kemuliakan. Kepujian Kau, ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah-Mu, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat di perjalanan, selamat kembali juga ya Namboru ya. Semangat Namboru. Oi, nggak bisa ngikut ya? Mau pesta lagi soalnya. Oke. Okay. Semangat, Oi, semangat. Itulah kalau COVID memang apa? Kayak bikin gemes gimana gitu ya? Nggak ada yang ketinggalan kan barangnya? Oh, mobil jenazahnya di bawah? Jalan Iko.
jenazahnya, apa petinya. Ini udah kelihatan. Boleh dekat. Boleh dekat sama guru. Boleh dekat. Stop, stop. Stop, nomor. Selamat jalan, Iko. Aduh, sayangku. Aduh. Selamat jalan, Iko. Awas Inang udah, mobil mundur. Iya bukan, tadi ada Inang udah di belakang mobil. Iya, kami maju dulu supaya mobilnya ya. Mau maju. Oke. Bang, ambulansnya mau maju dulu loh, Bang. Ayo, Amang Boru ke sebelah sana. Ayo, Amang Boru, naik, naik. Stop dulu, Bang. Bisa, hati-hati kepala, Amang Boru. Oke, thank you Bang. Hati-hati di jalan ya. Nanti ada ini, ada linknya. Bye Iko. Bye Iko. Bye Iko. Selamat jalan Iko. Hati-hati di jalan, Bang. Sama jalan itu. Aduh, mama. Sorry.
Stasiun Freddy ini kalau lagi Karevo. Mungkin satu lagu Karevo. Kita juga patut meneladani karena kita